Berdasarkan video yang dibagikan ke akun sosial media, dapat dilihat hasil rekaman kamera CCTV di mana pelaku mengenakan helm putih memasuki halaman parkir kos dengan cara merusak kunci pagar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu dini hari ketika pemilik sedang tertidur pulas. Lokasi kejadian berada di Gang Lontar 4, Kayu Manis, Jakarta Timur. Pelaku sempat berupaya merusak kunci sepeda motor jenis sport, namun diduga kesulitan membuka kontaknya. Kemudian pelaku mencoba sepeda motor jenis matic dan berhasil membawa kabur motor tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.